Langsung saja kita tunjukkan seperti apa caranya, seperti apa triknya. Yuk, tetap semangat. Baik teman-teman, ini dia. Kita lanjutkan yang tadi. Ini adalah kertas ya, semuanya kertas. Oke, semuanya kertas. Akan saya taruh sini ya. Saya taruh sini. Kemudian akan saya lipat pelan-pelan. Oke teman-teman, saya lipat. Lipat pelan-pelan ya, set. Oke, akan saya lipat pelan-pelan. Lipat-lipat ya, pelan-pelan, seperti apa hasilnya nanti. Yuk, lipat. Sorry, ini tangan kosong ya, tangan kosong ya. Semua tangan kosong ya. Oke, yuk. Set. Sa. 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 Satu, dua, tiga. Lihat, perhatikan. Perhatikan, ini jelas sekali karena sinarnya ini di atas, di bawah terik matahari, jadi jelas sekali ya. Yuk, set, set, ya, ah, ini apa ini? Kelihatannya uang ini, teman-teman. Set, iya, sudah berapa jadi uang, teman-teman? Jumlahnya pun sesuai kertas yang tadi kita lipat ya. Lembarannya ada berapa? Satu, uangnya masih lengket. Dua, satu lagi. Tiga, sampai empat teman-teman. Ya, satu, pelan-pelan. Dua, tiga, empat. Begitu teman-teman caranya. Jadi perlu teman-teman coba juga. Ini adalah hiburan. Hiburan apa? Hiburan karena kita itu gajinya dipotong 50%. Jadi rada-rada sutris. Ya ini obatnya seperti ini teman-teman. Penghasilan berkurang. Kita tiap hari main sulap saja udah dapat uang segini. Tapi ini semuanya trik sulap. Ini kosong, kertas putih kosong udah dibolak-balik. Lipat pelan-pelan. Pelan-pelan sekali, perhatikan. Lipatnya kemana? Perhatikan, 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 perhatikan pelan-pelan. Lipat lagi, agak lebih kecil lagi. Perhatikan, perhatikan. Ini lihat, tanpa potong kamera ini, tanpa potong kamera. Perhatikan, set. Harus saya bolak-balik lagi, set, 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 set. Ah, asik, set, ah. Apakah sudah jadi duit? Apakah sudah jadi uang? Perhatikan teman-teman. Perhatikan teman-teman. Kemana ini rupanya uang? Wesah! 5.000 teman-teman. Lihat. Jadi uang 5.000 rupiah. Lihat. Lihat, lihat. Asli. Teman-teman. Saya ulangi lagi, ini botol. Ini koinnya ya. Ini kondisi botol kosong ya, kosong kosong. Kita masukkan. Jadi di mana sebenarnya rahasianya? Rahasianya sangat mudah sekali. Nih, akan saya tunjukkan rahasianya. Ini uang dikeluarin pun nggak bisa ya, nggak bisa ya. Di sini juga rapet, rapet. Oke. Nah, ini tadinya masukinnya gimana? Padahal di sini juga nggak bisa keluar. Ini nggak bisa keluar. Oke, saya tunjukkan semua. Baik teman-teman, kali ini saya mau menunjukkan trik sulap. Kalau kemarin saya sudah menunjukkan trik sulap, cara memasukkan koin ke dalam botol, kali ini saya akan menunjukkan trik sulap, merubah air sirup menjadi air putih. Ini sering dipraktekkan, bahkan ada waktu itu ustadz sulap yang menunjukkan air teh berubah menjadi air putih begitu dituang. Tapi entah caranya sama atau tidak, ini adalah trik yang saya tunjukkan dan bisa untuk permainan sekedar lucu-lucuan teman-teman sekalian. Yuk. Ini adalah minuman, benar-benar minuman lah. Ini sirup. Mereknya apa nggak saya tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya minum. Itu artinya ini adalah minuman beneran. Ya. Ini minum beneran. Dan sengaja video ini tidak saya potong supaya teman-teman
tahu, lihat bagaimana perlahan-lahan triknya. Ayo, saya sediakan ini satu sirup, satu gelas kosong, ini kosong ya, langsung saja tanpa makan waktu, banyak waktu, tanpa basa-basi. Sekali lagi saya minum, agarnya haus juga, jadi harus saya minum. Nah, baik teman-teman, langsung saja air ini akan saya tuang ke sini. Apakah reaksinya? Apa yang akan terjadi? Yaitu nanti sirup ini akan berubah menjadi air putih. Air putih, air bening ya. Ini kosong ya. Saya ulangi lagi sekali lagi, ini kosong ya. Baik, langsung saja saya tuang ya. Langsung saja saya tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini air sekali lagi saya minum. Ini adalah murni benar-benar minuman ya. Ini kosong gelas, tadi udah saya tuang, udah saya tumpahkan, nggak ada isinya apa-apa. Yes. Ini kosong, air sirup kosong, gelas airnya berubah ke, pindah ke sini, ini dia. Berubah jadi air putih. Bagaimana caranya? Loh, tapi yang jatuh di meja kok tetap merah? Apa? Tadi saya mau bikin berapa? 50 ribu ya. Tulisan harus jelas. Kalau nggak jelas suka salah. Nanti nulisnya 50 ribu, keluarnya 20 ribu. Rupiah. Ini jadi RP ya, bukan dolar. Lumbangnya harus RP. Rupiah 50 ribu. Belakangnya ada simbol rupiah ini. Ada tandanya ini barang 00 di sini ya. Oke. Kalau tulisannya kita tulis dolar, nanti keluarnya dolar. Jadi saya pingin rupiah aja karena Indonesia ya. Yuk langsung aja nih. 50 ribu rupiah saya cetak. Di situ dek, nampaknya dek. Oke. Di sini biar jelas nih. Oke. Ini saya cetak ya. 50 ribu rupiah bisa untuk beli bakso. 50 ribu rupiah gulung. Apakah udah keluar uangnya? Ya, ya. Keluar ya, ini uangnya keluar. Oke ya, ini dia. Keluar asli ya, asli ya, ini bukan uang palsu, asli. Bisa untuk beli bakso, apalagi somai bisa nih ya. Yang hobi lele bisa untuk beli lele, baik pecel lele, lele goreng atau mau dipiara, ini bisa nih. 50 ribu rupiah. Oke. Okay.